di sini Halo crafter, mau tahu gimana keseruan saya ketika packing amplop Astor? Yuk tonton. Oke teman-teman, jadi ceritanya aku lagi dapet orderan dari Lazada, makanya aku videoin. Nggak apa-apa ya di videoin amplop Astor dari Kain Flanel. Kebetulan lagi ada orderan amplop Astor dari Kain Flanel. Untuk cara bungkusnya itu, sekalian nih aku mau ngasih tahu gimana cara aku bungkus amplop Astor orderan Lazada ini supaya rapih. Saya bungkus dua-dua gitu, dua warna yang sama disusul dengan dua warna yang sama, terus dua warna yang sama juga dari warna sebelumnya. Kalau nggak ada ya yang penting dua warnanya yang sama biar kelihatan lebih rapih gitu. Seperti yang saya contohkan pada video, dalam satu plastik ini saya mengisi satu lusin amplop Astor ya, 12 buah isinya, 12 biji. Kalau udah 12, tinggal kita buka perekat dari plastiknya itu, kemudian kita tempelin. Kemarin juga aku udah bikin gimana cara packing amplop Astor. Kalian boleh cek lagi video tutorialnya, nanti akan saya kasih linknya di pojok kanan atas. Kalau yang kemarin kan versi yang sama ya, kalau yang sekarang nih versi selang-seling nih. Versi selang-seling pun menurut saya masih tetap menarik ya. Dua warna gitu ya. Nah setelah itu kita tempelin stikernya. Bebas sih mau ditempelin stikernya di plastiknya atau kita kasih stikernya untuk yang beli biar buat kenang-kenangan, bisa ditempelin di mobil atau dimanapun. Nah ini udah sama temen-temennya nih dapat banyak, berapa lusin ya, 1, 2, 3, 4, 5 lusin, dan yang ini spesial edisi 17 Agustus. Ya kebetulan lagi banyak banget orderan amplop Astor di Lazada. Terima kasih buat kalian yang udah order amplop Astor ala-ala Gri Aksesoris. Kalian boleh pesen juga produk yang sama, amplop Astor di Lazada. Nanti saya kasih link di deskripsi ya, toko Lazada. Terima kasih, sampai jumpa di video berikutnya ya.